Hai semua, welcome to my channel. Hai semua, bertemu kembali dalam video kali ini. Hari ini kita tak masak lagi kawan-kawan, tapi kita santai-santai sekali lagi sambil melihat ikan berenang ya. Untuk pengetahuan kawan-kawan di luar sana, bila kita bela ikan hiasan ni sebenarnya bukan mudah ya. Kita harus kerap menukar sponge filter. Paling kurang seminggu sekali kita harus tukar untuk pastikan air akuarium sentiasa bersih dan jernih. Air akuarium kita boleh tukar paling kerap dalam 2 minggu sekali ya. Tapi sebenarnya paling lama air ikan akuarium paling bagus sebab bakteria-bakteria baik sudah ada di dalam, jadi membantu ikan-ikan kita sehat. Jadi semasa proses menukar air akuarium baru, pastikan kita titiskan beberapa titis ubat anti klorin ya. Sebab air kita kan ada klorin, jadi kita harus nyahkan klorinnya dulu sebelum kita masukkan ikan di dalam ya. Dan pastikan kita masukkan beberapa titis ubat general aid dan beberapa titis lagi ubat anti white spot. Ini yang kedua-dua ubat ini untuk ikan ya, untuk pastikan ikan kita sehat dan tiada jangkitan kulat. Dan tip yang terakhir sekali, pastikan jumlah ikan di dalam sesebuah akuarium tidak terlalu banyak dan bercampur jenis ya. Oke kawan-kawan, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk kali ini berkaitan dengan akuarium. Terima kasih kerana sudi menonton ya. Dan seperti biasa kawan-kawan, dalam video ini juga saya telah senaraikan beberapa channel rakan-rakan kita. Jadi bagi rakan-rakan yang belum menonton, belum subscribe channel dorang, bolehlah berbuat demikian ya. Kita sama-sama bergabung membantu di antara satu sama lain. Dan bagi kawan-kawan yang belum tersenarai nama channel, saya akan senaraikan di video yang seterusnya ya.
jumpa lagi di next video ya. Thank you for watching.